السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة أما بعد Para pemirsa Baitul Muslimin Indonesia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita memasuki fase kedua dari bulan suci Ramadan pada 10 paruh kedua dari waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan suci Ramadan sebagaimana biasa sebagai umat Islam yang selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah kualitas maupun kuantitas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada paruh kedua ini kita semua mengharapkan magfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Bemusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengundang kepada setiap kaum beriman orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kali bulan suci Ramadan, kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diundang menjadi para tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menghidangkan kasih sayangnya. Allah memberikan jamuan pengampunan dan pemaafannya hingga pada puncaknya Allah memberi janji pembebasan terhadap orang-orang yang beriman dari siksaannya, dari kemurkaannya Allah akan menepati janjinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua apa yang telah dijanjikan sebagaimana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sampaikan berkaitan dengan keutamaan, keagungan dan kesucian bulan suci Ramadan. Rasulullah beliau menyampaikan ada empat kelompok umat manusia yang surga itu merindukan akan uh, kedatangan empat uh, golongan manusia ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan ta'alil Al Quran orang yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah adalah mereka yang lisannya selalu membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Masyiral muslimin ba musi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keagungan bulan suci Ramadan menjadi mulia, bulan suci Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya ada satu waktu yang sangat spesial yang Allah hanya memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni dengan adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang jauh lebih mulia dalam hitungan bilangan kebaikan menjadi berlipat ganda sehingga pada puncaknya amal-amal kita itu hanya bisa diraih ketika kita beribadat tepat pada malam tersebut. Malam Lailatul Qadar disebutkan oleh para banyak ulama adalah malam turunnya kitab suci Al-Qur'anul Karim ke alam dunia. Serangkum firman sucinya secara eksplisit Allah menyebutkan syahrul Ramadhan Alladhi Unzila Fihi Al-Qur'an Linnasi Minal Huda Wal Furqan Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan Bahwa bulan suci ramadan ini Adalah bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Qur'an Dimana Al-Qur'an menjadi petunjuk Bagi semua umat manusia Menjadi penjelas yang membedakan antara hak dan batil yang menyelamatkan perjalanan kehidupan umat manusia. Para pemirsa Bemusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktu sepanjang bulan suci Ramadan dengan banyak bertadarus bertilawatil Quran, membaca Al-Quran, bahkan sampai menghatamkan Al-Quran lebih dari satu kali di sepanjang bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang memiliki kesempatan menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan wahifzil lisan. Orang yang selalu dinantikan kedatangannya oleh surga Allah adalah mereka yang senantiasa Sanggup memelihara lisannya dari ucapan-ucapan uh, atau kalimat-kalimat yang mendatangkan mafsadat, kerusakan, baik kerusakan secara individu, keluarga, terlebih lagi kerusakan masyarakat di lingkungan sosial umat beragama, dan umat yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena itulah, Islam. Dalam banyak uh, uh, ajarannya, telah uh, memberikan petunjuk bahwa uh, lisan berapa banyak orang terjerumus, tergelincir karena ucapannya, tetapi juga ada berapa banyak orang yang justru beroleh keberuntungan, keberkahan karena lisannya, orang-orang yang lisannya mendapatkan keberkahan. Di antaranya ulama menyebutkan adalah mereka yang tidak pernah henti lisannya terputus untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya Nabi Muhammad beliau menyebutkan yang ketiga orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mereka yang digolongkan ke dalam golongan yang disebut oleh nabi wa mut'amil ji'an yaitu orang-orang yang memberikan makan, mengenyangkan perut saudara sesamanya. Ini berkaitan dengan ibadah yang kita laksanakan pada saat ini sangat erat kaitannya bukan hanya ibadah vertikal, ibadah mahdoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bulan suci Ramadan pun demikian menanamkan nilai-nilai empati, kepedulian kepada sesama saudara kita, saudara seagama, saudara sekeyakinan, saudara dalam kemanusiaan, saudara sesama uh, umat manusia. Karena itulah Islam selalu Memotivasi setiap pemeluknya, setiap bulan suci Ramadan, agar banyak bersedekah, memberikan, menafkahkan apa yang sanggup ia berikan, agar menjadi catatan amal tersendiri di sepanjang bulan suci Ramadan, masuk kepada golongan orang-orang yang selalu perhatian kepada saudara yang dalam keadaan lapar. Pemirsa BAMUSI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir Nabi beliau sampaikan wasa imina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan pada tahun ini kita dalam suasana penuh dengan keprihatinan. Bulan suci Ramadan pada kali ini kita penuh dengan semangat, kebersamaan, saling peduli kepada sesama. Karena itulah ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang dirindukan oleh surga pada bagian yang keempat ini, mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan masuk ke dalam kategori orang-orang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita tergolong ke dalam golongan orang yang selalu menjaga lisan kita dengan membaca kitab suci Al-Qur'an dan kita peduli kepada orang-orang yang lapar di sekitar kita kemudian kita memanfaatkan sebaik-baik waktunya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan puasa yang memenuhi semua aspek uh, syariat bukan hanya sebatas puasa menahan lapar dan haus, tetapi juga kita berusaha berupaya dengan sungguh hati kita uh, meningkatkan kualitas ibadat puasa kita menjadi puasa orang-orang yang uh, istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bermanfaat uh, hadanallahu wa iyakum. أجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته